Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Madam Reni di Kuliner Ramadan Cianjur Express. Kali ini kita bakal nge-explore menu-menu bukber yang ada di salah satu restoran yang ada di wilayah Cipanas Puncak. Oke guys, patengin terus Cianjur Express. Jangan lupa like, subscribe, and comment.
Allahu Akbar. Ini ada kolok, kolok cau ini ya. Kita cobain. Enak banget. Ini sop buah. Coba pakai sambal kecap. Kita banjurin. Sama gorejang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi udah cuci tangan ya.
setelah tadi kita menikmati menu bukber yang mukbang, yang endolita, yang pokoknya enak banget, kali ini kita lagi bersama Bapak Manajer yang ganteng kalem. Amin. Ah, siapa Pak? Rizal. Hari Salaman. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Rudfak ya. Oke, siap Madam. Sejak kapan Resto Rudfak itu berdiri? Kayak Rudfak itu berdiri di 24 Desember 2015. Hmm? 2015, ya, berarti udah mau 7 tahun ya. Di bulan ini, di bulan Ramadan ini, menu Rudfak atau promo apa sih yang ada di kafe ini itu buat teman-teman yang mau bukber atau arisa atau apa di sini? Untuk Ramadan kali ini kita memang bikin paket takjil berkah. Itu memang takjil lebih berkah ke snack. Oh, yang tadi itu yang banyak itu ya. Yang banyak kan. Orang kan buka puasa kadang enggak langsung pengen makan nih. Cuma snack aja. Itu murah banget. Satu orang cuma 20.000. 20.000 doang. Ya, berdua 40 mungkin. 20.000 doang, guys. 20 makan doang. Sepuasnya. Kapan lagi 20.000 doang makan sepuasnya? Takjil doang tapi itu. Takjil doang. Kalau makannya, makannya. Makannya oke, makan bisa pesen bakulan tadi, ya, ada bakul gurame. Itu cuma 230.000. Jadi bisa sharing rame-rame buat bukber lah. Nah, selain menu Ramadan itu yang lagi promo, menu andalan di sini tuh apa lagi selain itu gitu? Kita lebih ke menu tradisional ya. Jadi ada sop garang asam buntut, menu sop ikan bajak laut. Sop ikan bajak laut? Ya, sop ikan bajak laut. Ayam bakar. Yang terbaru kita ada double patty burger, itu baru. Kemudian ada sabu-sabu juga. Nah, 2 minggu lagi kita mau launching dimsum di Rudfak. Jadi nanti Bunda sini lagi, kita cobain dimsum. Akhirnya nyebut Bunda. Bunda, sorry. Madam. Rudfak kan kalau kemarin-kemarin sebelum Ramadan tuh pasti ada live musik. Nih selama bulan suci Ramadan, live musiknya masih ada atau enggak? Live musik ada terus. Ada terus. Ada terus dari mulai jam 6 sampai jam 9. Tapi lagu-lagu Islami meren ya, enggak ada yang bang beng brong. Enggak. Senin sampai Jumat akustikan. Senin sampai Jumat akustik, Sabtu Minggu baru agak bang beng brong seetik. Kalau buat bukber itu kita harus reservasi dulu atau misalkan datang langsung? Untuk bukber bisa langsung atau bisa juga memang cek di info.rudfak.co.id. Atau bisa juga di sosmednya DM atau gimana. Nanti ada di bawah sini ya? Ya, bisa di situ langsung. Di sini atau langsung juga boleh. Langsung boleh. Langsung aja juga gak apa-apa, bisa. Oh gitu, harus kalau reservasi. Langsung bisa. Ya, bisa bener. Bisa penuh. Bisa telepon, bisa DM juga, bisa dicek websitenya juga, bisa. Oke. Okay. Oke, Kang, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk penjelasan-penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman dari Sobat Cilek langsung reservasi buat bukber di sini. Siap. Oke, guys, jangan lupa ya follow Instagramnya @rudfak atau TikTok. Oh, TikTok. @rudfak. @rudfak atau TikTok. Yeah. Nah, jangan lupa juga subscribe, like, komen channel YouTube-nya Cirek TV. Okay. Pantengin terus kuliner Ramadannya Cianjur Egg Fresh. Nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya. Untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Oke, guys, selamat berpuasa. Oke, selamat berpuasa.